ajang perlombaan seni suara alam burung derkuku ini terdapat 4 babak, dengan bagian babak pertama dan kedua selama 40 menit dan babak ketiga dan keempat selama 35 menit. Sawali, Kepala Desa Samir, mengatakan bahwa perlombaan tersebut berjalan dengan lancar dan berharap kedepannya dapat berkembang lebih bagus lagi. Selain itu, Sawali juga mengatakan akan memperluas lapangan perlombaan. Alhamdulillah, lomba derkuku di Desa Samir, saya atas nama pemerintah Desa Samir, ketempatan berhasil berjalan lancar, baik, tidak ada halangan satu apapun. Mudah-mudahan untuk melangkah ke depan bisa berkembang lebih bagus lagi. Ini atas perjuangan dari teman-teman TGR, ayo guyub rukun, gotong royong selawase. Nah, itu nanti insya Allah untuk ke depan kita perluas itu kan tanah yang di selatannya itu. Arti mau saya tingkatkan untuk ke depan. Nanti biar nanti bisa ramai dan semangat semua. Para juri mendiskusikan pemenang lomba berdasarkan hasil penilaian dari tim juri. Kejuaraan yang diambil pada setiap kelas itu berbeda-beda. Pada kelas pemula diambil juara 1 hingga 15, sedangkan untuk kelas junior dan senior hanya diambil juara 1 hingga 10. Selain itu juga terdapat juara khusus untuk pemenang suara burung terbaik. Sebelum diumumkan secara resmi, hasil penilaian tim juri ditempelkan di rafia batas lapangan tempat perlombaan. Untuk kelas pemula itu diambil juara 1 sampai 15, sedangkan untuk kelas junior itu juara 1 sampai juara 10, dan di kelas senior itu juara 1 sampai juara 10. Nah, selain kejuaraan 1 sampai 10 juga diambil suara burung terbaik pada kali ini. Nah, untuk burung terbaik untuk kegiatan ini jatuh pada gantangan 32 atas nama presiden, itu ring YNT, itu dari Jogja. Itu Mas. Panitia telah menyiapkan door prize bagi yang beruntung. Terdapat 2 sepeda dan 1 unit motor menanti untuk dimiliki. Pembagian door prize ini berdasarkan undian nomor yang sebelumnya telah dibagikan oleh panitia.
Para pemenang door prize banyak yang tidak menyangka bahwa nomor yang dibawanya membawa keberuntungan. Bagi orang yang memenangkan sepeda dan motor, berkali-kali harus menerima guyuran dari berbagai rekan dan panitia sebagai ucapan selamat telah beruntung mendapatkan. Terkuku Kelantan ini merupakan salah satu anggungan yang betul-betul kita harapkan tumbuh kembangnya di Nusantara ini. Sehingga dengan gelaran ini harapannya akan menumbuhkan, menimbulkan gelaran-gelaran berikutnya yang tentunya lebih berbobot dan lebih berkualitas. Untuk harapan kami, saya selaku ketua panitia, harapannya mudah-mudahan burung terkuku ini semakin moncer, Mas. Di khususnya di Indonesia ini semakin moncer, nanti umumnya di tingkat ASEAN. Insya Allah juga TGR ini punya rencana juga akan mengadakan event lomba di tingkat ASEAN. Nah, selain itu harapan kami mudah-mudahan nanti juga bisa meningkatkan ekonomi dari peternak burung-burung terkuku, sehingga nanti kalau sudah peminatnya banyak itu juga meningkatkan ekonomi juga untuk penggemar-penggemar terkuku atau peternak terkuku, gitu, Mas. Setelah pembagian door prize dilanjutkan dengan pengumuman pemenang dan pembagian piala. Pemenang pada tingkat pemula diraih oleh nama burung Hiroshima dengan nama pemilik Puji Oscar dari Blitar. Pada tingkat senior diraih oleh nama burung Presiden dengan nama pemilik Koliang dari Jakarta, dan pada tingkat junior diraih oleh nama burung Suposito dengan nama pemilik Sukarja dari Slemanan.